Atuk ni. Lily stres lah. Dah kenapa pula dengan Lily ni? Yelah, sejak kelas online ni, pensyarah banyak bagi kerja. Ni disuruh tulis 1,500 patah perkataan tentang Adiwira tak didendang dekat tempat sendiri. Mana ada Adiwira tak didendang dekat payah besar ni? Tok Wan tengok apa? Ni tengok gambar Tok Wan lama-lama ni. Gambar apa? Eh, ni Tok Wan kan? Tok Wan dulu kerja kat Lombong. Lombong kat mana ni Tok Wan? Sungai Lembing. Jom esok? Nak ke mana? Esok pagi kita pergi Lombong. Buat apa ke Lombong tu? Tok Wan ceritalah pasal Lombong ni. Boleh? Inilah rumah kedua Tok Wan. Tempat Tok Wan cari rezeki. Sangat bahaya. Tapi itulah kerja yang Tok Wan tahu. Dan kerja yang diberi rezeki kecil untuk Tok Wan bawa balik suapkan pada arwah nenek dan ayah pakcik makcik kamu dulu. Dengan hanya topi keselamatan, lampu kabai atau lampu bateri sahaja. Keberanian adalah yang pertama untuk kerja di sini. Keselamatan kedua. Inilah tapak pengeluaran biji timah terbesar di dunia suatu masa dahulu. Hingga menjadikan bandar Sungai Lembing bandar pertama di semenanjung tanah Melayu. Pada zaman kegemilangannya, Sungai Lembing dilengkapi kemudahan asas seperti sekolah, hospital, balai polis, kediaman tersusun, sistem pengangkutan yang baik. Ini adalah tempat bersejarah dan bermakna waktu Tok Wan. Cakap Lombong ni tutup 1986. Lepas Lombong ni tutup, Tok Wan dengan pekerja-pekerja Lombong buat apa? Masa penutupan Lombong ini, kami teramat susah. Penutupan Lombong ini beri kesan besar kepada kami semua di sini. Hidup susah selepas itu. Tapi alhamdulillah, siapa yang berusaha, dia yang mendapat. Dan Tok Wan pegang itu. Syukur dapat bangun semula dulu. Tapi semua ini takkan jadi kalau tak ada Lombong Sungai Lembing. Lily rasa Lily dah tahu siapa Adiwira tak didenda yang Lily patut tulis. Siapa itu? Tok Wan lah. Adiwira tak didenda 35 tahun lepas dekat Lombong ni.